Ice creamnya mana, Ma? Memang sudah selama hampir satu tahun belakangan Inces kerap pulang pergi ke sejumlah negara bersama sang suami. Keduanya hanya beberapa kali pulang ke Indonesia. Selain untuk urusan bisnis, Jepang juga menjadi negara asal Ibunda Reino Barat. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan mengaktifkan tanda lonceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Penyanyi Syahrini kerap memperlihatkan sikap manjanya pada sang suami, Reino Barat. Lantas bagaimana sikap asli penyanyi yang akrab disapa Inces itu pada mertuanya, Reiko Barat dan Rosano Barat? Syahrini akhirnya dapat menghabiskan waktu bersama kedua orang tua Reino Barat. Inces akhirnya bertemu dengan Rosano dan Reiko. Mereka tampak makan siang bersama di salah satu hotel mewah di kawasan elit Tokyo. Seperti biasa sebelum menyantap hidangan di meja, Inces mengabadikan penampakan makanannya melalui video yang diunggah di story akun Instagram miliknya. Menariknya dalam video yang dibagikan oleh kakak Aisyahrini itu, Inces terdengar mengucapkan kalimat manja pada Reiko Barat lantaran ingin menikmati ice cream. Ice creamnya mana, mah? Tutur Syahrini. Mendengar keinginan sang menantu, Reiko Barat pun bergegas mencari letak ice cream yang diinginkan Inces. Manja nih sama mama mertua. Masya Allah, sehat-sehat ya mama papa. Ciedu kayak mantunya aja gue, tulis akun tersebut. Kedekatan antara Syahrini dengan Reiko Barat itu juga turut memancing reaksi warganet yang lainnya. Widodo Fatimah, indahnya makan bersama mertua. Gege Restanti, Wafleye, manis-manis makannya semanis Syahrini. Enak banget ya weekend bareng mertua. Quality time banget ama keluarga. Rusiani 20, bahagianya Inces disayang suami dan mertua. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.